Ini hari apa, bos? Wah, hari Senin, saatnya roasting. NG, udah tamat, cok. NG, aduh, mobseka udah tamat, ya. Gak bisa roasting NG, ya, tapi gak apa-apa, ya. Yang penting bagi-bagi informasi dulu, gue, bos. Jadi, informasi kali ini tuh datang dari anime Waifu Sejuta Umat, yaitu My Dress Up Darling. Katanya bakal dapat live action. By the way, gue belum baca beritanya, jadi gue penasaran. Kok sepi ya beritanya My Dress Up Darling dapat apa namanya, dapat adaptasi live action. By the way, ini gue sumbernya dari Kaori Nusantara ya. Aduh, namanya Kaori lagi. Oke, mari kita baca bareng-bareng. Salah satu anime tertahun 2020 yang menjadi sempat berita para menikmat anime terutama kalian ke-9 ada Sono Bisco Dola Panjang alias My Dress Up Darling. Anime kita dalam versi live action 100 studio Kondens dan Neckdown dengan artis-artis Kondens yang bilang viral di negeri satu yaitu Valeno. What? Valeno? Ichika Hitomi Bore. What? What? Tuh. Ini anjay, astaga. Jadi adaptasi live actionnya, aduh, gua kira adaptasi live actionnya waras, ternyata adaptasi, aduh, live action mantap tuh. Tapi boleh juga sih. Oke lah ya, jadi ini setelah gua baca sekilas, gua kira live action biasa gitu. Ternyata live action yang ya, yang ada kata keywordnya tuh chapter ini. Waduh, kayaknya gua salah download nih, kayak gitu salah download gitu. Sial, gua sudah semangat lagi tadi. Bikin ini video tau-taunya kena prank, tapi ya lu boleh juga sih ya. Aduh, gue juga nggak tahu nih bakal rilis kapan nih, kayaknya bakal rilis dalam waktu dekat. Makanya ketika gue baca Valeno, what kata gue? Biasanya saya tak peduli ya, yang penting Valenonya ini bos. Gue kira, aduh, pansen aja sampulnya kayak gini ya. Gue harus sadar sampul kayak gini tuh biasa sampul apa anda? Kena tipu sampul lah, temi. Ah ya udahlah ya, karena gue kena tipu, lu juga mungkin bakal kena tipu, kita sama-sama kena tipu, terabusi, ya udahlah ya, udahlah. Ntar kalau misal dari list bagi-bagi gue cok, see you next time. Amba tukam.